Halo, selamat berjumpa lagi di channel saya Mulya Noise. Teman-teman, di konten kemarin saya membuat video atau konten tentang musik metal yang berhubungan dengan ajaran-ajaran penyimpangan. Mungkin bisa dikatakan para musisi yang beraliran satanisme, yaitu salah satunya Marilyn Manson. Nah, teman-teman, silakan klik link di atas ya. Nah, di video kali ini saya akan mengupas dan meng-share ke teman-teman semuanya band-band metal muslim dunia Timur Tengah. Ini dia 5 band metal muslim yang lirik lagunya berisi pujaan pada Allah, Nabi Muhammad, dan anti perang. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya teman-teman. Okay, check this out. Okay, di nomor pertama yaitu ada Tarantis. Band metal Tarantis, gambaran sedikit musik minoritas metal dari salah satu negara Islam paling konservatif, Iran. Sudah sejak lama, Iran mengharamkan musik ala barat apalagi metal lekat dengan ritual pemujaan setan. Tarantis dibentuk pada awal tahun 2000-an, mereka terbentuk di ibu kota Teheran. Anggotanya terdiri dari Arash, Arshi, Aydin, dan Sahab. Mereka mencintai metal beraliran musik keras. Hingga akhirnya mereka memainkan musik dari bawah tanah underground, membuat rekaman, dan mendistribusikannya sendiri. Nah, mereka cukup dikenal dan sering satu panggung dengan beberapa band tersohor seperti Metallica, Motorhead, Stone Temple Pilots. Mereka eksodus ke Amerika Serikat untuk mendapatkan keleluasan bermusik. پوره درده ببار بارون ببار بارون ببار ببار باش تو تابلیت و ببار. Di urutan kedua, The Chords. Band rock The Chords ini asal Lebanon, beranggotakan Muhammzah sebagai vokal, Mazian Siblini, Nadim Sufi, Sohail Mukadem, Alan Azhar, dan Nadim Abu Chakra. Mereka lahir di wilayah kekuasaan Hizbullah di Lebanon Selatan. Lalu mereka hijrah ke ibu kota Beirut. Disinilah The Chords mulai memiliki peluang untuk mengembangkan sayap dan terbukti mereka cukup diminati sejagat. Band ini pernah mengatakan terkeliling Eropa dan Kanada. Lirik mereka bercerita tentang cinta, keluarga, dan perdamaian. Dan ketiga, Kalas. Kalas band berasal dari kota Akka atau Akko yang setengahnya diakui Israel sebagai bagian dari tanah mereka. Namun, band Kalas ini bersikeras bahwa mereka mengklaim berasal dari Palestina. Kalas beranggotakan Mahmud Salabi, Abdi Hatut, Fadel Kandil, dan Rooster. Musik metal mereka berbeda lantaran dekat dengan nuansa Padang Pasir. Mereka juga menggunakan syair-syair anti kekerasan serta beberapa syair sufi. From Germany, Enrico, Anna, Yana, Zuma, Oscar. I'm not afraid to die.
ada band Ars Amis. Amis lahir dan besar di kota Mashhad, Iran. Mereka membawa musik berirama cepat dan menghentak, beranggotakan Ali Madar Shashi, Murtaza Sahrami, Said Makari, dan Soros Keradman. Mereka banyak berbicara soal budaya dan kebesaran Islam masa lalu. Mereka juga suka lirik-lirik anti kekerasan. Kelima, yang terakhir, yaitu ada Artimod. Ali Azeri, seorang ulama muda asal Irak, bergabung dengan band metal Iran, Artimod, mengaku awalnya tidak menyukai musik ini. Dia mempercayai ini haram. Namun, ketika mendalaminya dan mempelajari sejarah metal serta cabang rock lain sebesar hardcore dan punk, Azeri larut dalam musik. Nah, untuk band Artimod ini berdiri pada tahun 2003. Azeri mengatakan Al-Quran tidak mengharamkan musik, sementara hadis merujuk perkataan Nabi Muhammad jika musik itu dekat dengan setan, sudah lama dilemahkan oleh banyak ulama sejagat. Si muda muslim di Timur Tengah mengaku muak dengan peperangan dan perebutan kekuasaan. Generasi metal muslim ini memilih cara sendiri untuk berjuang, kami suka perdamaian, ujar Azeri. Teman-teman, itulah 5 band metal muslim di dunia, khususnya yang ada di Timur Tengah. Nah, jika ada masukan, isi di komentar teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mulia Noise, terima kasih.